Kita bersama salah seorang ahli kelab aeronautik iaitu Sharifah Puterreka binti Said Safiju. Beliau telah menyertai kelab ini selama 2 tahun dan telah menanam cita-cita menjadi seorang juruterbang pada masa akan datang. Apa khabar Puteri? Baik. Mengapa anda menyertai kelab ini? Saya menyertai kelab ini kerana saya berminat tentang juruterbang dan apabila saya besar nanti saya akan menjadi juruterbang yang hebat satu hari nanti. Mengapa anda ingin menjadi juruterbang? Saya ingin menjadi juruterbang kerana mahu menerbangkan Airbus A380 pada suatu hari nanti serta membuat ibu bapa kami rasa bangga terhadap kejayaan kami. Apakah pengajaran yang anda dapat dalam menyertai program pendidikan luar kelab aeronautik? Saya dapat lebih pendedahan yang sangat bermakna tentangnya bagaimana saya dapat memasuki di dalam ITAS. Terima kasih Puteri. Saya harap anda akan mencapai cita-cita anda suatu hari nanti. Bersama saya ialah Yang Mulia Tuan Syed Hassan Shukri bin Tuan Hadi, penyelaras kelab aeronautik Sekolah Kebangsaan Guam Melaka. Apakah tujuan program pendidikan luar ini diadakan? Tujuan program pendidikan luar kelab aeronautik di Guam Melaka ini ialah supaya kita dapat memberikan pencerahan kepada kelab kadet di Guam Melaka ini tentang operasi ataupun the inner workings of aviation industry. Mana kita bawa ke bajar ni, tengok sendiri bagaimana hari pertama kita pergi ke maintenance facility emas di IN6. Kita pelajar dapat tengok bagaimana proses penyelenggaraan pesawat dijalankan. Dan hari kedua kita bawa pelajar ni ke di penerbangan di ITEC, sebenarnya Aero Training Academy di Batu Kelendang. Untuk kita bawa pelajar ni melihat bagaimana proses latihan kedek juruterbang ni dijalankan. Jadi konsep ni ialah kita panggil sebagai satu experiential learning ataupun pembelajaran secara pengalamian. Mana pelajar mengalami sendiri. Mana mereka datang dari Terengganu ni, mereka pesawat penerbangan, mereka merasakan bagaimana penerbangan itu dijalankan selain daripada bagaimana suasana di lapangan terbang antarabangsa. Apakah hubung kait antara program ini dengan pembelajaran di dalam kelas? Sebenarnya yang kita sudah tahu lah, program ataupun kurikulum kelab aeronautik ini adalah untuk bagi satu medium untuk kita mempelajari serta yang lain. Kita menggunakan pendekatan content-based language teaching, pengajaran bahasa Inggeris melalui satu-satu bahasa. Kita mengajarkan bahasa matematik, sains dan juga fizik, mengenai English. Jadi apa sahaja yang dialami dalam program latihan kadet aeronautik ini, kita boleh kaitkan dengan unsur-unsur dalam subjek-subjek ini lah. Contohnya bagaimana sebagai sensori di dalam kelas di semasa school curriculum ya, tentang prinsip bernoli di mana terbang itu boleh terapung dan terbang juga ya. Jadi dengan program ini, pelajar melihat sendiri pesawat yang mereka naik itu boleh terbang udara dalam semasa mereka pergi ke hangar, ke maintenance facility semalam ya. Jadi mereka juga dapat diri penerangan oleh profesional dalam bidang penerbangan sendiri bagaimana pesawat itu beroperasi. Itulah dapat pelajar dapat membungkai antara teori yang dipelajari dan juga apa amalan industri yang digunakan sekarang. Kenapakah IATAC dan MAS dipilih untuk dilawati pada program kali ini? MAS seperti yang kita tahu ialah syarikat penerbangan ulung negara kita. Dan MAS juga memiliki fasiliti penyelenggaraan yang terkenal dengan kualitinya. Jadi kita bawa pelajar kita ke sana untuk melihat bagaimana. Sebelumlah semalam kita tengok sendiri lah bagaimana pesawat terbesar penumpang dunia Airbus A380 sedang diselenggarakan. Dan satu pengalaman yang berharga lah, sangat berharga kepada para peserta ni kerana kita senang ya, nak menjadi pulang untuk melihat pesawat yang sebegitu di depan mata diselenggarakan. Dan ITEC pula ialah satu akademi yang begitu terkenal
di Batu Berendam, di mana kadet-kadet yang dilahirkan dari Jiraf dan pembelajaran Jiraf oleh Jabatan. Apakah perancangan Tuan Guru Besar mengenai kelak larangan pada masa hadapan? Ya, saya telah melihat perancangan yang perlu dilakukan untuk kelab aeronautik SK Bonangka pada masa hadapan, di mana kita perlu membina jaringan dan jalinan dengan agensi-agensi yang bersama-sama dalam bidang penerbangan ini, contohnya AirAsia, MAS, Malindo Air dan sebagainya. Jadi dengan adanya rangkaian-rangkaian ini, insyaAllah kita boleh kembangkan kelab aeronautik SK Bonangka ini lebih ke hadapan, dan saya percaya dan yakin ahli-ahli kelab ini akan dapat kita bentuk di peringkat awal supaya mereka menjadi seorang pilot ataupun captain suatu masa nanti, insyaAllah.